Alhamdulillah, gitu. Ada dek ngandut, gitu. Anu biasa munoh jam semeni aja di kertedam di bias kedi-kedi. Tulu kan, samati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis. Nabi bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yarfa'illahu a'malul ibadi kulliha fi hadha syahri. Bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bulan sabbaniki yatantangkat catatan amal panjang ia tak tetangkan setor sidi-sidi Allah selama setahun. Jadi bulan Syaban ini tak tetangkan ngi amal pelunggung sami selama setahun sidi-sidi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang terbikin amal tiang pelunggung bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngi ta'aradul amal ngi bahasa Nabi SAW. Dari arah catatan amal ini kesetor sekali setahun. Nah ini dalam bulan Syaban. Arah sekali, arah dua kali dalam seminggu. Jelo Nabi, jelo Senin, ganti jelo Kamis. Ya pertesunatan puasa Senin Kamis. Saya biasa puasa Senin Kamis arah ini. Nah bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu'aradul amal yaumal isnaini wal khamis. Bahasa Nabi tangka catatan amal yang berhubung si malaikat kira mengkatibin yang tiap hari Senin dan Kamis diangkat gih tersetor niki jelo Senin dan jelo Kamis milain tersetor Allah Ta'ala gih tersetor catatan amal niki ojok Allah subhanahu wa ta'ala. Diminwa barang niki terpindahan malik. Watu aradu alal ambiyai. Dain tersetor diminwa ketatung juk desida Allah. Catatan amal perunggung sami. Tau tetelik si desida Allah. Tersetor malik terpindahan juk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kalian salah pegawaian pelungguh, maka tiang pelungguh sami membuat Rasulullah gembira. Senang Rasulullah SAW, satelik ruwet pegawaian umat dan sah ngaji walaupun dalam keadaan sibuk. Alhamdulillah. Terus memilain tembiki, diminwah ketatu ngonjok Rasulullah SAW, ini jelo Senin, ini jelo Kamis, watu aradu alal abai wal ummahati ngih yaumal jum'ati mu'timin jelu jum'at. Rasul Rasulullah catatan amal niki terjauh ojok dengan tawa'at sawah tinggal dunia nina mamun tapi itu ruang catatan amal tiang pulunggum sami bapak ibu tiang berbulan samangkit tepara naran bulan arwah. Belunggung sebut bulan roh. Nabi kena roh. Ini roh sebenar bulan arwah. Bulan arwah niki berasal daripada roh. Bulan nyawa. Kami di salah satu riwayat mengatakan apabila terjadi di bulan Syaban maka roh dengan tawasa meninggal dunia. Tapi te izin sida-sida Allah ulik nyapa. Muntawarun pegawaian pelungguh satek menggawe si pelungguh iya arat pegawaian anak kuni. Sangkaan kur borun buyi tipi beapira kocok punya. Namun langit pegawaian pelungguh. Dagu amun sholah jak mudah-mudahan
lu umur anak kekaget budaya anak yulin dengan toh aja berdeparah makin bulan roh yuk tante kicah sidi sidaun izin roh-roh niki uli ojok gede pelukum masing-masing. Nah maka diminti yang pelukum basit Rasulullah SAW sesuai pada hadis niki apabila nilu Jumat basit Nabi ngih tersetor catatan amal niki ojok ina amal pada hari Jum amun sholah pegawian puluguh barat pasir Nabi faya frahuna bihasanatihim maka dengan toa niki senang dengan pegawian tiang puluguh sa sholah menggawai senang dengan toa niki barat puluguh sami berdua bija misal bapak ibu bija mau juari sekek bija mau bau buku misal tebing hadiah kepeng senang matun dek beli. Padahal pelunggung sami kena mau juari sida apa? Kambing senang anak. Kambing senang anak. Menikah juga pelunggung berdua dengan tawak wah ninggal dunia berjulu. Maka tak kala terperituk ni rujak tentang amal anak. Kamsa bilang minggu dia ruan baca dia ruan terperituk dengan tawak ni. Dia bahasa Rasulullah SAW. Demin seolah pegawaian anak tinggi pada anak dengan seninggal dunia terperitukan video tiap pelunggung sang ngaji-ngaji ini terperituk si malaikat dia dan pegawaian anak apabila seolah maka mereka senang gembira. Alhamdulillah makin tiap pelunggung nyegam pesanan dengan toa nyegam pesanan ina amak seninggal dunia dunia alhamdulillah watazadadu wujuhum bayadan wa ishraqa maka basen ngedeside Nabi sallallahu alaihi wasallam maka apabila solah pegawaian dengan tua cemus cemoh baratan sama sirup senang karan budi anak kekaget budi anak terpuji pulunggung sama alhamdulillah ngaji aran anak pacu naran parang jak demikian belin dan layak keparang jak yang lupa alhamdulillah tetap dengan selesai sembahyang alhamdulillah mengakhir dengan tawaf niki para jamaah tekican bayal tau wujuh tekican mua niki berseri-seri tekican cahaya mua dengan tawaf dari kubur bercahaya berkat pegawaian anak sasolah dan bawa dunia yang akan membahasnya Rasulullah fattakullah takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wala tu'zu mautakum janganlah aku sakiti nih orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian semua ini pesakit tangan dengan samate bahasa Nabi berbeda pesakit tangan dengan toa nim ngaji, nim sembahyang nim yang belum puasa sunah misal sami jamaah nim yang belum sedekah ya tapi yang belum pesakit tangan dengan toa tunasa dulu milih pesenang ina amak atau milih milih pesedih milih pesenang atau pesusah wah susah ina amak atau dalam kubur min petang tahu yang pelunggung sami mutilik dalam kubur mangkin doang di bawah dunia arah langan angin niki itu dalam kubur berempi kesempit bapak ibu mbin panas mbin tekus mbin macem mu'wah sabar niki malik kedatang dusun anak ini bu na'udzubillah min zalah ya kata bala isi nabi fala tu'zu mautaku jangan engkau sakiti orang yang sudah meninggal dunia sila sangka tiang pelunggung pacu-pacu dari anak di bawah dunia berduit di nama apa tiang pelunggung pacu makin di bawah dunia pacu dede anak pacu pengaji anak pacu tenda ngaji gih menemak di betul mati lunggung sami masih insya Allah ya mau kebacaan pertihu si anak jari amat makin lupa di nama lemak lupa ini sih ina si anak nih mudah-mudahan yang pelunggung hadir saya selalu ingat kepada kedua orang orang tua amin Allahumma amin bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih arah supo dengan sami jamaah yang bernama Abi Kilabah. Abi Kilabah niki dalam mimpinya beliau tertidur ternyata di dalam mimpi niki
mun cerminan si ulama niki dengan sah ini dalam kubur ahli kubur niki Nabi arang sugul lelik kubur nggih tekican sida-sida Allah Subhanahu wa taala wa ra'a bainahum rajulan ngin min jiranihim lam yara baina yadayhi syai'an min nur. Mu arah sopo dengan para jamaah di dalam mimpi api kilapah niki mun serius dengan samati niki tu atas kubur tawa seraput. Mu tekijan dengan selik kubur sak mun serius dalam mimpi percahaya doang tatuis tu atas kubur. Mu ilik julu niki arah makanan mu daib isi dengan satu wah tinggal dunia. Terperintuk di dalam mimpi abu kilapah niki. Mu arah sakit dengan mama bahasa beliau mun serius dalam mimpi di arah makanan ilik julu. Mu sabatur selain lain tapi harap doang kanduk mano kenarak tu kanduk telok. Harap telok tu kubur arah lewat tu. Okay. Paranti doang kenarak tipu. Tu masih arah gipuk ni. Ya mun serius ya siapa kira? Nah apa ilik makanan ilik min nurik ilik cahaya. Ilik cahaya. Eh bercahaya mua dengan ini selapun ini kubur ini selapun bercahaya tunggu di atas kubur masing-masing mau arah sakit kena dengar saat ini berdua gitu akhir bertanya ih abu kilapah hajok dengar saat ini berdua dengan mama saat ini berdua gitu ini dulu dia dulang amat anu ni sida ambil arah cahaya sida je ke petang meruah di mua petang mua berang makanan di arah ilik julur mi kempih mesti dek sedangkan batur manis pun makanan ilik julur apa ni bercerita dengan sah mati niki di apa ni bercerita perempin dan yandik ni terkijan makanan ilik julur sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala inna haulai awladan wasdiqayah yahdadu yahduna ilaihim khaira wa yatasaddaquna li ajrihim hadha nur bima yahdunahum ilaihim wa kana li ibnun ghaira salih wa la yad'u li wa la yatasaddaqu li ajli yunin bercerita mayit sasakit sadilah makanan senuk berembe bentar yang ditekicah mentia ruah kegalu genak kubur nasib berembe tanah ditekicah cahaya mua berembe tanah ditekicah bilang telu narak makanan bila julur bahasa tu ni dengar ni engan kembe engan haula engan nia-nia pada seni ni nia-nia pada niki auladan wa asdiqa yahduna ilaihim khaira engan nia-nia seni berduin anak ki soleh-soleh doang anak berduin batur kanak-kanak doang kancin berbaturan para pasen nggih bapak tuan guru haji mas kana sebaru soleh-soleh doang kancin berbaturan tuan guru nggih kancin berbaturan dinarak batur sajahat-jahat mau batur-batur anak kepada sak selapun sak boleh makan senuk ya haduna ilaihim khairah nggih mau terus mun hadiah hilang jelur pahala patih mun hadiah jok nia sak ninggal dunia selapu di meninggal sembahyang anak mun hadiah patih nggih jok aman wa ya tasaddaqu nali ajri mau bersedekah ni dah mau niatan ojok nia pati berbintan iya wak cari makanan hamun sedekah ni si anak ni lepas wudun ni iya ni bercerita main saat dia nak makanan ni lepas judul ni dia ampun hamun harap dengan belangat lalu tan belangat ni pura-pura ni ndek warak ni kira lu belangat ni anu jok ndek kira sedekah ke tempas tu janu dinar makanan nama anu kubur. Awak aneh apa pun yang pilih. Nih, mau terus aku ni masih deh jaga pen di arah nasi perempin dan arah makanan ini dulu kunin baru nih. Sedangkan aku ni para jamaah wakan Ali ibnun aku berdua anak kunin bercerita mayat senok
Gairu soleh. Nek soleh anak. Itoleh doang saya pukul. Arah noleh arah bukit nyeke. Arah sekedok. Arah sebutu. Nek ketok toleh meni kena. Toleh mana arah tengah ngebang ini milik Jepang. Dilih pengajian anak akan jeler seperti mata. Masih dia milik dah. Berdua bibi yang baca baik Quran, baca nama Al-Fatihah masih dinar. Ya berkena baru niki bambil tapi ada petang kubur. Bambil tanah di berang buah dan rak cahaya. Bambil tanah di arah makanan nilai juru para batur-batur seni. Lantaran aku berdua anak sedangkan anak senua aku gedok. Arak dengah bang di masjid di milik datang. Arak yang mudin. Arak tilin pengajian juru balik di kita. Pura-pura lagi arah peduin sami jamaah piwih masih dimilih baca petinggu ni na'udzubillahi min iya kejadian dengan tawa amikihan negiran yang belum baca petinggu mesak ngengik tu dalam pukul bukan tahu aku barai dunia ni kan dia arah mau dia aku bau kah jodoh-jodoh main aku kan jemput ibu moni tu jadi arah dengan dimilih nampuk ni ke para jamaah wahir nape dah urin kembe nakkan di dalam makanan sida aku berduik anak lagu anak gairu salih dek dengan kanak sasa wala yada'u nali di milih berduik juga aku anak wala yata sadaku li ajli di milih bersedekah untuk aku ni dengan Tuhan di milih bersedekah padahal duit duit bandar muka adik anak jaring bung bangkat jaku behetar hetar lagu di milih sedekah. Nah, tadi jauh mulai baru terpedang boleh. Nah, ini para jamaah. Maka menarik pari ini mau atau ngak dan dengar itu tempat ini anu ada sekuncet pari ini mau jadi bayi atau ngak ini suruh sabar menarik lagu kurung sabar ini nah, ini para jamaah. Amun dengar dia girang sedekah ini amak dia jari nang keleng dengan tawa. Nang keleng ini amak dia narak kaya kakak. Coba hidup kita aneh ibu. Hidup kita di bawah dunia. Andai batur peduli dah pesaji dia julur kita mesak ngengek berbeda. Bila kan dia? Ya hidup dengan tawa ibu. Coba pikir, pikir. Dia mikir lah. Sedangkan arah endah batur, sedangkan batur endah dengan jahat doang. Kacuk baturan lain aku ini bawa dunia. Dunia. Gih mo falama intah aku, intah bahu. Aku kilabah da'a ibnu. Mo terus sami jamah tuis melek aku kilabah niki di dalam mimpi. Mau terus saneman tuwe soalnya mun beketuan sida ayaran anak semeton belim semeton ayaran anak yang lalu pindah lalu anak melek menini aran anak membeta balik menini tahun lalu membeta balik selepung muni selepung muni selepung lampu oh iya terbalik tu ni ayaran anak tu ketuaan betul ni ni arah lalu jok selepuk seh tu arah aku gila apa datang itu hai mani arah namaan wak ngimpi bian kan jamaan ni arah nuni arah ni arah anak hai arah teni hai arah teni ye dalam mimpi kan jepret tentu mau arah pira kuli anak tempat kuli anak tentu kamu ni arah au ni arah kaku ni kamu ni arah tentu nak kedua au ni arah kaku. Wibia, kemudian cerita isi Abu Kilabah ni kuat mimpi berdaya nanti dengan tawa amamu. Hau mati nu. Memesa-mesa di narak pesaji nama tu dalam kubur. Mau ikembe narak nuri. Angkai sebab kamu di buat sedekah nama. Tentu nak tunde. Hau nuri di kamu sedekah selepung mau yang Pak kare katul jauh lalu ini. Terus ada bung. Pai mak kesik
sama kubur ini. Betapa nani ini, sekno biontane, sekno aran abu kilabah aran sekno. Ayaran baru, abu kilabah. Munari toba, tanak toba ini. Musdekahan nama marak tadi yang dibandel dia apa aran ini. Pirit tadi yang pangkat tanah 10 hektar ini. Ini ya, asedekahan, tepa ras hektar ini. Salah koyo nasetan. Muatras kami jamaah menani taubat ke anak pria kama ke dalam kubur dinara yang kakan dinara yang kelur mu sedekah akhir kami jamaah mu taubat ke anak uye aran tentu dikuas sedekah nama karena selama ini mu sedekahan banget niki setan mu akhir mimpi malam sa kedua ternyata para jamaah para sajulun bibian mimpi buat ternyata dia paling duit kibuk masya Allah paling tiga masajid alhamdulillah angka milik yang kurungkum sami pesenang dengan toang milik paling pelik pesajid dengan toang atungan pesajid jauh tempat jadi negara lemak Allah jadu serai senen au mau juat buat kawah edah milih jangan ampun kepada aman gitu. Mudah-mudahan yang belum bisa bisa milih bersedekah gitu. Nah niki para jamaah sadewek yang hormati dan dewek yang muliakan saat terakhir yang ngatur bahwasanya hadis Nabi Muhammad SAW arah enam dengan satu kicah sida-sida Allah mati syahid di bawah dunia bisa pertama para jamaah dengan saat mati pertama niki dengan saat enam rekeng mati syahid ini adalah pertama adalah wal ghariqu nggih syahidun pertama adalah dengan saat mati kecelam nggih ah iya mati syahid niki hai milih mati kecelam syahid yang mati kecelam milih mati syahid ibu mati kecelam mati syahid udah dalam mana habis yang terus dengan sakrekeng mati sahid adalah sakedua ngiwa sahibu zatil jambi dan dengan sak mati sakit sakit tulang tulang kek nanti menu sakit kek atau tolak kek biaran sahibu zatil jambi dengan sakit kek mati kek hai milih mati sakit kek sahid niki bu nek milih nah, tapi angka telur dengan satreke mati sahid wal mabtunu syahidun bahasa nabi sakat telur dengan satreke mati sahid adalah dengan sak mati berot. Hai milih mati berot? Angka antara pemilih. Sahid di sahid. Boleh anak ini melapah ke ini. Saya pendingin nasi. Nanti ya kak aku akan sidi. Sawar. Kan kiri. Ini kiri-kiri. Ini baik. Sebab sakit per nah itu bero au terus dengan trekeng mati sahid di bahasa nabi pitu niki arah bahasa kerenam ya sebuah riwayat di asyuha asyahidu sab'un siwa al qatli fi sabilillah jadi selain perang nggih dari pertama baru nabi baru mati apa kecelam mati sakit ke telur mati tapi dia berot selamat pilih ini selamat empat adalah dengan sahibul hariki syahidun bahasa nabi dan dengan sah mati kebakaran mati kutu hai mele hati ketelur empat tadi hai mele aneh hai mele mati kutu mati sahid no. Eh, perempuan, netta, no.
mo kasur at lain ano ano at nyamo ano yula terus ano yula kasur at mabulu lain ano ano api na eh kwaiting jahe nas mati mati ko koto api na ba pa tara mili mati koto mili ba ikong bet salamat api na lahat ni terus waladi yamutu tahtal nge hadapi syahidun dari tengah asal mati tertipak mati tertipak isi apa hati lulu neol loh kurim pelah buluan nah ini mati tertipak ya narang menelik sih syahid no syahid mati tertipak ya ini mati tertipak terus salamar bir lain nam wal mar'atu tamutu nggih dengan nina sak mate nggih bi nggih jum'in syahid nggih atau dengan nina sak mate asbab yang kulungkum sami nah anak dengan sama tingan anak milih ngatingan anak gitu malah kotor-kotor milih ngatingan anak sahib no salam mampir lain itu memang lapah milih masih udah ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.